Hai friends, ketemu lagi di channel saya, Bad's Eye. Kali ini saya akan mereview sekaligus speed build Bandai Gundam Legend BB Knight Superior Dragon. Oke, ini peralatannya sudah ada ya. Ini nipper, ini knife, bisa untuk memotong yang bagian yang agak kecil atau yang melengkung. Nah, ini kalau untuk memotong dari bagian runnernya. Oke, kita buka. Oke, ya, ini bukunya apa atau petunjuknya nih. Oke, langsung saja ya guys ya, kita keluarkan semuanya ya. Thank you.
Oke, guys, jadi kesimpulannya Gundam Mech Superior Dragon ini bagus. Armornya warna emas, sangat bagus sekali. Ya, ada aksesoris tambahan ya, ya berupa kaki tangannya kalau dia mau berubah menjadi sebuah naga gitu ya. Terus ya, minusnya sih ada tadi di sebelah sisi kanan lengannya, yang bagian sininya ya, yang bagian sini ya, nah, di sininya ini, nah di sininya agak longgar dikit ya. Entah itu bawaan dari pabrikannya atau saya dapatnya begitu, tapi ya cuman itu aja sih minusnya, soalnya itunya agak longgar lubangnya. Jadi untuk lainnya sih oke sih ya, ya tidak ada masalah, bagus. Warnanya ini loh ya, sepadan lah dengan harganya yang untuk kelas Legend BB ini, dengan harga normalnya yang 400.000 ini agak lumayan sih, agak mahal ya untuk sekelas seri yang ini. Tapi ya sebagai gantinya kan dapatnya, lihat nih, dia lebih warnanya lebih emas gitu ya, nah, lebih mengkilat, lebih keren lah. Jadi nggak rugi kalau dibeli ini. Ya, kayaknya itu aja deh guys. Ya, untuk reviewnya, dan jangan lupa ya guys, like and share, terus follow Instagram saya dan Facebook saya ya guys. Bye bye.